Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Testing Lampu deh. Oke. Lampu deh. Ya, kalau malam cerah nih. Oke. Dia boleh buat klip-klip. Di sini dia ada 3 mood, tapi aku pasang 2 wire jadi 2 mood lah. Mana wire tu? Ini kat kedai RM2. Kolak dia agak tersurut sikit dekat celah tu. So dia tepi pun tak nampak. Okay, jom kita sambung sikit lah cara-cara aku potong dia punya besi ni. Jom, right, kita sambung dalam. Allahu Akbar. Okay, aku ini nak share sikit tentang bracket spotlight yang aku baru buat. Tapi aku, idea aku, tapi aku welding kat kedai lah. Ada kedai Bangla, dia tolong welding. Idea daripada aku, so daripada besi ni, besi L ni aku beli kat kedai RM2. Dengan besi ni juga lah aku buat bracket meter. Alhamdulillah tahan, kuat lah. Okay, korang kau tengok, simple lah cara dia. So ni yang aku dah pasang lah. Ni spotlight yang sama yang aku pakai sebelum ni, cuma kali ni aku kecilkan bracket dia sebab aku nak pasang kat tempat yang ruang lagi kecil. Sebab aku nak menutup ruang kosong yang kat situ, so aku pasang spotlight lah. Kalau tidak dia akan nampak rompok itu. Okay, cara dia simple je. Kalau kau tengok sini, aku potong dekat sini, potong sini, potong sini, kemudian welding lah. Welding, lepas tu korang ukur lah dia punya, sebab dekat tepi ni dia memang ada lubang skru. Nampak di kanan. So kat tepi ni korang bajet-bajet lah dia, bagi dia duduk apa, bagi dia duduk lubang-lubang ni dekat tepi ni. So korang kena ukur lah, ukur tempat skru tu tahap mana. So tebuk, tebuk lubang lah. Kemudian potong lah sikit, dia akan jadi macam ni lah. Kemudian yang tepi ni pula aku ambil yang lebih, besi yang lebih ni aku bawa suruh Bangla tu welding kat tepi ni. Bila dah jadi welding, dia jadilah macam ni keadaan dia. So benda ni nanti aku akan ikat dekat motor pun, ada bahagian yang aku welding sikit. So nanti benda ni just gantung dekat tempat yang welding tu lah. So spotlight ni dia bila masa kita boleh buka dan pasang lah, senang lah, makna tak adalah dia terus welding dekat body kan. So ni yang dia punya spotlight screw tu kita boleh adjust lah, dia nak turun bawah kan, gitu-gitu sikit. Ataupun yang ni pun boleh adjust gitu sikit. So senang lah kita nak hala spotlight tu ke depan, ke bawah, ke atas. So kita adjust ni kat sini. So spotlight dia macam ni lah. So masuk, aku tunjukkan mana tadi. Okey. Okay. Kalau dah korang dah buat dah welding, so cara nak pasang dia macam nilah. So yang ni yang belah apa, belah ada lubang ni aku dah tutup pin lubang supaya air tak masuk. Belakang aku dah tutup. So kalau boleh kita hala ke bawah lah yang bagian lubang tu. Alright, aku tunjuk cara aku pasang. So korang kalau nak ni, ukur lah dia, bagi dia apa tu, dia besi tu ngam-ngam dengan ni lah, supaya dia tak lebih besar sangat. Sebab nanti kita kunci dia, dia akan rapat dekat dengan ni kan. So bagi dia ngam-ngam lah kalau dia, lebih kurang gitu lah. Ngam-ngam. Okay.
Okay, ni adalah spotlight U7 tak silap aku. Aku pun tak ingat, dah lama dah beli. Kalau nak confirm boleh tengok balik yang pasal spotlight yang aku review dah lama dah dulu. So macam ni kita boleh adjust lah spotlight tu nak apa, nak bawah sikit ke, nak ke atas sikit ke, boleh adjust lah. So dekat atas ni pun tempat skru juga, so nak ke kiri ke kanan kita boleh adjust sikit lah. Tak adalah dia keras ni tu kan, dia boleh adjust. Kunci sikit. So tak ketat sangat sebab nanti nak pasang auto. Bukan apa sebab benda kabel aku dah ada. Kalau aku tak pasang spotlight rasa macam rugi pula kan. Lagipun kalau pasang dia nampak padat sikit lah, dia tak ada kosong sangat. Sebab tu aku nak pasang. Ni spotlight lama, yang lama tu just aku cuci je. Oh, okay, sekejap lagi kita tengok lah cara spotlight. So aku menggunakan besi L kedai RM2. Besi ni lah yang aku gunakan buat bracket. Besi L sebab dia kalau motor FZ ni dia macam apa, macam tak banyak tempat sangat lah yang orang boleh pasang. Dia banyak tempat tapi macam tempat yang terlalu open sangat kan. Macam aku yang ni aku letak apa, di celah-celah S-Corp tu dia nampak macam tersorok sikit lah. Tak apa nampak sangat. Tak adalah nampak over sangat kan. Tapi pulang pada korang lah. Ada orang letak dekat fork, batang fork tu kan. Ada orang letak dekat apa, dia punya apa, tempat dekat apa, tempat crash bar tu. Tapi nak kena ada bracket lah. Kalau tak ada bracket dia ni juga. Okay, jom tengok aku pasang motor. Alright. Okay, benda ni sebenarnya tak adalah susah sangat. Tapi disebabkan kita nak gunakan welding MIG ni, So terpaksalah pergi cari tempat yang sesuai lah. Kalau guna welding current ni dia agak susah sikit. So kalau MIG ni dia lebih mudah lah. Jadi biasa orang guna untuk buat grill kan. So lebih mudah untuk mencantumkan lah kalau kita pakai ni. So, kalau korang yang nak buat tu boleh lah cari-cari kedai grill, minta tolong dia potong welding kan, lepas tu tebuk kan, lagi senang. So kita just pasang je, balik rumah pasang. Okay, so spotlight aku akan letak dalam ni lah. So bracket aku dah buat. Aku ada satu welding kat dalam tu, so kita tengok. So kita kena buka cover dia dulu. So, ni lah besi yang aku dah welding. Aku suruh
bayar tu tadi. So kau akan letak dia punya spotlight kat situ lah. So kita akan letak macam ni. So nampak banyak lubang tak sampai, so nak kena adjust balik. Aduh, lubang ni tak sampai bang. Okay, adjust balik sikit bagi besarkan lubang tu. Alright, so kita pasang luasan dulu. Tengok. Sekarang sini okey tak? Nampak gaya ni dulu lubang kena adjust sikit. So kau kena adjust sikit lah. Bagi besarkan sikit lubang. Lubang tu. Alright, sekejap. Spotlight dah siap pasang. Test tengok. Okay. Ada empat malam ni. Aku akan test dulu, tengok dia punya cahaya tu ok tak ok. Kalau terlalu tinggi aku adjust, lepas adjust baru aku akan pasang cover dia punya escope lah. Ok, kalau boleh tengok daripada tepi tak nampak dia punya spotlight kan. So memang ok, aku setting tak nak bagi nampak sangat lah spotlight tu, supaya dia tersorok sikit. Alright, jadi kita test tengok lampu dia. Ok, tu lampu dia. Kalau malam cerah ni. Ok, dia boleh buat klip-klip. Dia sebenarnya dia ada 3 mood tapi aku pasang 2 wire jadi 2 mood lah. Mana wire tu. So yang ni dia lampu bahagian tepi lah. Lampu bahagian tepi. Okay guys, aku rasa video sampai sini saja. Okay, kurang perempuan nak tiru ataupun tidak. Okay, selamat mencuba guys. Assalamualaikum, jumpa lagi next video.